Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore ini kita akan explore, kita akan JJS jalan-jalan sore. Keliling-keliling kita lihat apa yang situasi pedesaan perkampungan di daerah pegunungan. Yuk. Sudah dulu. Yuk. Tata. Ayo kita jalan. Ini di Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Menyusuri di jembatan. Lihat sungainya. Sungai tinggi ini jembatan gantung. Area persawahan didukung dengan air yang cukup lebih malah menjadikan kota atau kampung pedesaan ini. Ya, rupanya di sini juga mau menjelang panen ya. Kayak di Indramayu sudah panen raya. Ini air sumber airnya. Suara gemuruh dari air sungai. Itu jembatan gantung yang tadi. Ini sekitar jam 4 sore. Tapi udah kayak setengah 6 ya. Kita lanjut lagi. Guys. Kolam ikannya namanya juga Kampung Talaga, jadi banyak kolam ikannya. Jadi mata pencarian di sini ada yang di bergerak di pertanian sama di perikanan, budidaya ikan. Dengan air yang menunjang, supaya air yang menunjang, ya dipastikan di sini tanahnya subur. Ini dia kolam ikannya, guys. Untuk ikannya sendiri ada ikan mas, nila, mujair, sama ikan bawal. Wow, ada yang lagi bakar ikan. Mantap. Ikan bawal. Enak sih di sini kalau ikan.
dari ikan tuh, ikan bawal dibikin cobek yang ini setengah udah mendung kabut, ada gerimis juga, cuman udah terlalu ini. 2, 3. Oke, kita tutup jalan-jalan sore hari ini. Lihat suasana sore hari di wilayah ini. Malam takbir.